بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله kita malam ini mari sambung siri yang kedua daripada pengajian kita Al Masjidul Aqsa sejarah perjuangan dan pembukaan Al Masjidul Aqsa sejarah perjuangan dan pembukaan jadi insyaallah cetakan pertama tu ada dah 20 tahun baru ni 2023 tapi tak ada jadi bakery sangat lepas tu naik hak ni pula nak cetak yang kedua dan insyaallah cetak yang kedua ni ditambah oleh penulis banyak-banyak hal insyaallah semoga Allah SWT memberi ganjaran yang besar jazakallahu khairal jazak kepada pengarang penulis dan orang yang berusaha mengadakan buku ini dah. Jadi kita mula malam ini dengan bab yang pertama dan insyaallah dalam sekitar tak boleh nak janji juga tu berapa minggu 3 minggu ke bolehlah insyaallah buku ni. Qala al-muallif hafizahullah nana bab pertama dia ada 12 bab semua dah. Al-Masjidul Aqsa dan keistimewaannya fadilah lah. Ini kita baca cepat-cepat pun tak apa dah kerana pakat tahu belakang dah. Kita apabila sebut hak ni enggak dia sebut dengan ayat ni lah. Nah, firman Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini dalam surah Isra ayat pertama yang kita duduk dengan sok modah. Surah Isra nama satu lagi surah Bani Israel. Tu kena ingat molek tu surah Bani Israel. Nah, siapa-siapa nak kaji nak tahu secara mendalam mengenai Bani Israel, dia kena belajar surah Isra ni lah. Surah Isra. ini mula situ. Itu nak ayat kata tak boleh nak putus lah di antara dua sejik hara dengan sejik hara di Mekah dengan sejik Aqsa ni. Tidak akan putus sebab dalam Quran ada sebut. Duk sebut semua sampai hari kiamat apa tu. Kata nak Tuhan janji dah kata dia nak jaga Quran. Jadi Masjid Aqsa walaupun siapa nak mari sapu, walaupun siapa nak mari peracur lagu mana pun dia tidak boleh diperacur oleh orang-orang Islam yang beriman sebab dia duduk dalam hati dah. Quran dah sebut dah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sebut masjidil haram sebutnya masjidil aqsa. Tu kita boleh pengajari daripada ayat ni lah. Jadi itu dia ada. Jadi kita mai tengok sejarah ringkas Al-Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang terletak di Baitul Maqdis, Palestin. Kita pakat tahu. Iliak, kalau bahasa dulu tu dia panggil Iliak. Iliak tu Baitul Maqdis dah. Iliak, Iliak. Iliak, Iliak. Iliak.
Tu dia panggil nama tempat apa dia bandar purba senama dengan Baitul Maqdis. Menurut setengah sejarah mengatakan bahawa awal-awal orang yang mengasaskan Masjidil Aqsa ialah Nabi Adam alaihi salam. Itu hak mula-mula setengah ahli sejarah. Setelah berlaku 40 tahun daripada beliau membina Masjidil Haram di Mekah. Ya. Supaya jazakallahu khair. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam mula-mula dia buat Masjidil Haram. Masjidil Haram. Lepas tu baru sudah tu 40 tahun pergi buat di Masjid Al-Aqsa. Perancangan hak Allah SWT buat lagu tu. Nah, setelah berlaku 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim berdua anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam membangunkan binaan Masjidil Haram di Mekah. Nah, kita dalam kisah. Nah, kita tahu dah. Begitu juga Al-Masjidil Aqsa. Nah, jadi lepas pada 40 tahun pula. 40 tahun pula Nabi Ibrahim pergi buat di Masjid Aqsa di Palestin. Kemudian diperbaharui dan diimarahkan oleh anak cucu mereka daripada kalangan para nabi dan rasul. Juga salihin selepasnya seperti Nabi Yaakob alaihi salam, kemudian diperbaharui oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi masallam. Jadi dia panggil Masjid Aqsa ni nabi mari duduk beno, mari duduk patana, mari duduk beki. Puak-puak nabi saja. Ambil jak daripada Nabi Allah Adam dan sampai ke Nabi Muhammad ni lah. Jadi daripada situ tu ke semua tu adalah nabi yang duduk uruh, duduk nguruh, duduk tadbir, duduk beno. Nah, tu dia. Itulah makanya Al-Masjid Al-Aqsa telah dianggapkan sebagai masjid yang kedua dibina oleh para anbiya di dunia ini selepas daripada Masjidil Haram dan dinamakan juga sebagai Masjid Baitul Maqdis. Tak ada atas dunia ni selepas pada Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa. Bangunan Masjidil Aqsa diukir dengan berbagai bentuk seni ukiran yang cukup berharga. Nah, padanya lebih daripada 20 buah madrasah. Allah, 20 buah madrasah, tempat belajar ahli masjid yang dibina oleh kerajaan dan rakyat Palestin sejak tahun 904 Hijrah dulu lagi. 904 mana dekat-dekat dengan 1000 tahun dulu lagi. Nah, itu banyaklah dia panggil madrasah. Madrasah-madrasah ni sekolah lah. Sekolah. Sehingga akhir abad yang ke-19 Hijrah atau abad yang ke-15 Miladi, nah, terdapat juga lebih daripada 30 buah telaga di kawasan Masjidil Aqsa. 30 buah telaga. Nah, banyak pintu-pintu gerbang, banyak maalim-maalim lain gapo semua tu ada orang buat. Nah, apa dia alhamdulillah nanti kita nak baca sekali lagi apa dia buku sahabat saya di Ghazah tu. Dia buat doktor. Nah, dia buat doktor di UKM. Nah, apa dia tentang sejarah Al-Masjidil Aqsa. Nah, dia tulis dalam bahasa Arab tapi ada terjemah dalam bahasa, dia buat rekah dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ada nah, sejarah. Jadi di situ dia royak habis kisah-kisah lama, kisah-kisah lama hok dok di kawasan Al-Masjidil Aqsa. Nah. Jadi secara ringkasnya Masjidil Aqsa ni ada keistimewaan dia, ada fadilat dia lagu mana? Yang pertama, masjid yang kedua dibina dan diimarahkan oleh Nabi Allah di dunia ini. Sanil masjid yang kedua. Nah, adalah satu daripada 3 buah masjid yang dibina oleh Nabi Allah, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi Syarif Nabi Muhammad kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjid Al-Aqsa dibina di atas bumi yang diberkati Allah di sekelilingnya. Ini keistimewaan dia ni. Alladhi barakna hawlahu. Jadi di sini ni, di Mekah tak ada sebut. Ilal Masjidil Haram, tak ada ayat kata Alladhi barakna hawlahu di kawasan keliling Masjidil Haram. Nah, Masjid Madinah sama telah lah. Nah, waktu tak apalah. La Masjidun Usisa ala Taqwa, ada sebut. Adalah kelebihan dia tu. Tapi nyatak sebut kelebihan Alladhi barakna haulahu ni
kelimah ning ni diletak lepas daripada Masjid Aqsa. Ah tu nak ayat kata keistimewaan Tuhan berkat sekeliling Masjid Aqsa, bukan di bukan di tubuh kawasan Masjid Aqsa saja dak, sekeliling Masjid Aqsa. Sebab tu ulama kata luah sungguh kelimah ning ni. Keluah luah sang mana? Luah seluah bumi Syam semua. Alladhi barakna, barakna haulahu, yang kami memberkati kawasan sekelilingnya, mana sekeliling sekeliling Masjid Al-Haram Syam semua tu berkat belaka. Tu hebi berkat tu. Nah, Allah. Nah, apa tu? Apa yang kedua? Yang ketiga, digalakkan ziarah kepadanya dan mendirikan solat padanya. Sihat jelas dah. Dan memang umat Islam setelah selesai pada mengerjakan haji di Mekah, mereka sering menziarah Masjid Al-Aqsa pada masa dulu dan mengadakan solat padanya seperti mana mereka menziarahi Masjid Nabawi Syarif. Lepas pada dia membuat haji juga, lepas tu juga pergi di Madinah, lepas Madinah juga pergi terus di Masjid Al-Aqsa untuk nak ikut perintah itu ni, rangsangan ataupun sokongnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peperangan dunia yang pertama, atau sebelum perang dunia yang pertama lagu tu pada masa Utsmaniyah terutamanya, di mana selepas itu Al-Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh kuasa yang kufur dengan Allah. Lepas perang dunia yang pertama tu juga habis dah lah. Nah, kita kena tahulah 1917. Jadi 100 tahun. Nah, 100 tahun dah ni tu perang dunia yang pertama. Tujuan perang dunia yang pertama ni tak ada lain. Tak ada balah sekali sama demo. Tak ada balah. Nak peracur ni, nak peracur Masjid Al-Aqsa ni. Nak ambil Al-Masjid Al-Aqsa, nak ambil bumi Palestin ni, nak buat lagu mana? Buat orang panggil gapo, sedang lakon perang sama dia. Bunuh, mati. Mati berjuta, puluh-puluh juta mati rakyat, tak ada apa. Mati rakyat bukan mati demo. Apa? Tak ada mati. Daulah dah. Jerman kena pecah dua ke apa semua, kelik semula. Nagi-nagi hok duduk sokong learning tu, nagi hok esok pergi hok duduk sokong, hok nak sokong nak menetek plastik learning. Pernah menetek orang-orang Gazah learning tu adalah nagi yang duduk pergi sama di, sama demo pada masa dulu. Pada masa dulu. Pergi Jerman suku, Inggeris suku, Itali suku, Netherlands suku, nagi-nagi Poland suku. Perang belaka sama demo tu. Tapi bak Poland ni nya boleh hidup bersatu untuk nak menghancurkan Palestin. Itu soal kita kena main mikir eh. Main mikir. Itu yang ketiga, yang keempat, kiblat yang pertama bagi umat Islam. Ini jelas dah. Kita pakat tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan solat lima waktu mengadap Baitul Maqdis bersama para sahabatnya di Mekah. Di Mekah lagi. Di Mekah lagi. Maknanya kalau Nabi itu mula di 13 tahun tu duduk di Mekah, Nabi semaya hadap pergi kepada Baitul Maqdis. Hadap lepas tu Kaabah, Nabi pergi duduk di belakang Kaabah nak duduk semaya. Nabi duduk belakang Kaabah, lepas tu pergi hadap ke Kaabah, di waktu yang sama hadap kepada Baitul Maqdis. Tak apa. Hadap kot tu lah. Sekaligus. Moga Kaabah bangun ni, hadap pergi kot Baitul Maqdis ni. Nah. Tu dia. Tapi bagi duduk di Madinah ni, Nabi dia tak boleh dah lah. Moga hak asal Baitul Maqdis. Jadi tak boleh nak buat kedua dah lah. Jadi naik jatuh. Naik. Apa dia hulu hilir. Jadi hulu hilir. Jadi hulu hilir. Balik Baitul Maqdis ni, balik sebelah balik hilir lah. Jadi kena paling kot ni. Tak boleh paling lah kot sejik haram ni balik Mekah ni. Jadi tapi dia hidup paling situ, paling balik Masjid Al-Aqsa ni selama 17 bulan. Duduk situ. Baru turun ayat suruh paling kepada Masjidil Haram. Dia panggil ada Masjid Qiblatain kan? Masjid Qiblatain dua kiblat dah kita duduk di Madinah. Sebenarnya Masjid Qiblatain ni banyak tempat pada hak berlaku pada masa Nabi tu. Dua tiga tempat. Mungkin pakat duduk sembahyang Jumaat berlaku. Tapi hak masyhurnya Masjid Qiblatain hak kita duduk di ramai-ramai itulah. Nah, itu dia jadi. Tapi berlaku
sahabat pergi duduk paling dua kiblat tu banyak tempat dalam Madinah tu dah. Kerana tak ada orang nak pergi beroyak tu lah ni. Masa dulu. Lain tak ada. Nah tu. Terosak ke apa semua pun tak ada. Jadi duduk beroyak dengan kuda. Paling ikut Masjidil Haram. Nah. Ada 17 bulan. Yang kelima masjid, yang ketiga selepas daripada dua masjid haramai di Mekah dan di Madinah. Di sudut kelebihan ziarah dan pahala solat padanya. Di mana pahala solat dalam Masjid Al-Aqsa melebihi solat di masjid yang lain daripada Masjid Haram dan Masjid Nabawi sebanyak 250 kali ganda. 250 kali ganda. Itu ada sebut dalam hadis tu. 250 kali ganda. Allah. Itu dia tak ada arah sungguh. Apa dia dua masjid, ketiga-tiga masjid. Hak kita hirainya dah. Jadi dua masjid Mekah dengan Madinah ni ada orang jaga. Ada gelar Khadimul Haramain Syarifain. Ada orang jaga. Masa dulu lagi ada. Kalau khalifah pun dia kata Khadimul Haramain Syarifain, bukan masalah ni saja dah. Khadimul Haramain Syarifain pada masa dulu lagi. Nah, saya terlupalah siapa yang letak tapi masa pada masa khalifah tu. Orang yang letak diri dia kata Khadimul Haramain Syarifain. Bukan hak ni, bukan hak Raja Fahad ke apa semua dah. Belum pada tu lagi letak dah. Maknanya khalifah lah. Tapi tak ada orang mari duduk letak Khadim Al-Masjidil Aqsa. Tak ada besar dengar dalam sejarah. Tak ada. Tu hikmat. Hikmat apa? Hikmat di antaranya untuk nak jaga, nak khidmat, nak beri, gapo, nak patana Masjid Aqsa ni bukan kepada orang. Bukan keraja, bukan pemimpin. Bukan orang peribadi, tetapi ummah semua pakat duk jaga. Tu ingat balik lah. Sebab tu tak ada. Tuhan tak wi ilhai kepada umat Islam, kepada pemimpin, kepada raja, kepada presiden, perdana menteri, mana-mana pun tak ada siapa nak berani nak letak kata diri dia ni jadi khadimul Masjidil Aqsa. Siapa kah ini? Ingat balik. Sebab apa tu? Kerana tugas ini adalah tugas ummah, tugas umat semua. 2000 juta lah ni tu, 2000 juta lah ni. Nah. Bukan orang 2 juta dak. Lah ni orang 2 juta tu dak tanggung. Orang 2000 juta ni tengok sedar, tengok dalam TV gitu ya. Nah. Doa ni mereka tahu, doa secara mana doa tu? Nah, nak kata doa tu doa secara mana? Tiap-tiap orang ni sepatutnya kena ingat, wajib ingat doa nazilah, kunut nazilah. Apa? Cuba test tengok. Sok-sok tengok. Ada berapa orang ingat kunut nazilah? Apa? Kata doa. Doa sama. Doa main mana? Tak ingat. 10 bulan dah, hak learning. Hak belum pada learning, tak tahu banyak mana dah. Sepatutnya ingat dah lah. Ingat sepanjang Fatihah dah lah. Muka kita berdoa sama. Tak ingat. Maknanya tak baca. Itu kan? Yang keenam, masjid yang selaku penghujung perjalanan Isra dan tempat permulaan dan kesudahan Mi'raj ke Sidratul Muntaha bagi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Isra Mi'raj kan? Pada hacong, orang selalu pun tak apa di sejak hari. Di naik selalu masjid Sidratul Muntaha ada gapo katanya setengahnya di rumah Umuhani anak di rumah Umuhani pun di naik selalu siapa di kelang tak ada kena duduk singgah stesen di Masjid Al-Aqsa kena moga nak pergi jumpa dengan Allah nak pergi timo semaya apa semua bapa kena duduk pergi di Masjid Al-Aqsa buat stesen tu bapa tu nak ingat ngaji belajar kita ni tak lama apa dia Isra Mikraj pula dah. Bulan Isra pula dah. Ngaji juga bab Isra. Tapi tak kenal Masjid Al-Aqsa. Tak kenal, tak tahu penderitaan Masjid Al-Aqsa. Tak tahu kata Masjid Al-Aqsa ni dok kena putuh, dok kena peracuk, dok kena pelenyak sejarah ke apa semua. Allah. Sejak Masjid Al-Aqsa ni dah hak 700 tahun dulu, lagu tulah ni. Batu-batu ke apa semua. Hak duduk tumbuh, hak duduk temu, hak duduk gapo tiri, duduk utuh pasal tak leh beki. Tak leh beki.
tu. Siapa tangga tu dah mau duduk buat nah. Cita dia. Tu yang kena. Yang ketujuh, masjid yang diadakan solat padanya oleh para anbiya dan mursalin, termasuk khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua tu pakak gi duduk semaya di Masjidil Aqsa semua. Tidak ada sejarah kata semua masjid, semua nabi mai duduk semaya di Masjidil Haram. Tak ada, tak ada. Wallahu a'lam lah, kalau pokok kita nya temu cuba cari. Ada ke tak ambil semua nabi mai semaya di Masjidil Haram sekaligus? Tak ada. Pas di Madinah sejak mana apa? Tak ada juga. Tapi di Masjidil Aqsa jelas hadis sahih mai duduk ayat. Semua nabi pakak mai duduk tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak jadi tu imej kepada mereka sebelum diangkat oleh Allah SWT ke langit dan ke Sidratul Muntaha. Pas berapa orang nabi? Boleh bila tak? 124,000 orang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Boleh bila tu? 124,000. Kita nak ngaji tadika dulu, ngaji kelas-kelas dulu. Nabi banyak tidak terhitung, tak kena terhitung. Boleh bila? Hadis sahih. Bilangan nabi 124,000 orang. Bilangan rasul 313. 124,000 bilangan nabi itu hampir sama dengan bilangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama. Sebab apa? Sebab kita tahu dah kata orang Hajjatul Wida' bersama dengan Nabi itu 100,000 lebih. Maknanya lebih kurang. Lekat tak tahulah sahabat pada masa itu. Hak buat haji sekali dengan Nabi itu 100,000 orang lebih. Itu maknanya jumlah yang paling lebih kurang dekat. Nah, kelai kiang. Lepas itu 313 hak rasul ni sama dengan bilangnya peribadah. Peribadah, sahabat-sahabat peribadah ni 313 orang tu. Oh, hak ni dia panggil kedai sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak akik mulia hak dia ni atas dunia lagi dah. Ni. Saing dia, sahabat dia ni sama dekat-dekat dengan bilangan nabi dan peribadah sama dengan bilangan rasul. Ataupun kalau tak sama pun dekat-dekat api-api. Yang kelapa nama Al-Masjidil Aqsa tercatat dalam Quran sebagai Al-Masjidil Aqsa. Bismillah. Nak batuk ni weh. Batuk sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Astaghfirullah. Nama Masjidil Aqsa tercatat dalam Quran serta disifatkan kawasannya sebagai tumpuk bumi yang diberkati Allah. Ada sanilah, ayat sanilah. Alladzi barakna haulahu. Serta dimulai al-mubarakah pada sebut al-muqaddasah pada sebut. Nah, al-ardhal muqaddasah itu Masjidil Haram Aqsa belaka dah tu. Bahkan namanya dikembalikan dengan Masjidil Haram sama ada dalam Quran dan Sunnah. Itu dia panggil yang kelapa. Yang kesembilannya plastik adalah bumi mahsyar dan mansyar. Mahsyar dan mansyar. Mahsyar al-hasr. Al-hasr maknanya apa? Berhimpun. An-nas maknanya berkecai.
situ, bumi mahsyar dengan mahsyar situ. Nah, yang kesembilan. Yang kesepuluh, bumi yang dilahirkan padanya Nabi Allah Isa AS dan padanya juga akan diturunkan daripada langit sebagai alamat kiamat. Juga beberapa orang para ambiak yang dilahirkan padanya. Ada banyak. Tapi hak jelasnya, Nabi Isa. Pula ni, ada satu tempat tu. Tempat Nabi, apa dia, Nabi Isa beranak. Ada satu-satu tempat dia. Dan Nabi tu Isa tu pun kawasan itu juga. Di kawasan bumi Syam. Yang kesebelah, bumi yang dilahirkan padanya para tokoh ulama yang terkenal Allah. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Duduk situ belakang tu. Auza'i, situ tu. Auza'i di Lebanon. Auza'i di Lebanon. Ya, tapi di Palestin juga banyak lah. Sampai hari ini pun. Banyak. Imam Syafi'i ini di Gaza sendiri. Di Gaza. Katanya bukan di Gaza sangat. Tapi dia panggil di Asqalan. Allah Asqalan. Di Asqalan Ibn Hajar al-Asqalani. Di sini. Tempat hak besar sekali. Karena dalam hadis Nabi Wayak kata, khairul jihad, khairul jihadikum ar-ribat. Sebaik-baik jihad adalah ribat. Wa khairul ribat, wa khairul ribat al-Asqalan. Sebaik-baik mung diduduk nak jaga musuh. Ribat maknanya jaga, ikat diri untuk nak jaga musuh ni, nak jadi yam. Nah, jaga musuh ni, di mana seafdah-afdah sekali? Asqalan, di Asqalan. Asqalan lah ni, di Gaza tu dah. Gaza tu dah. Gaza dengan Asqalan ni, hak tu lah ya, tapi lah ni dia tepat tu adalah, dalam sekitar 40 kilo jarak. Tapi, nak ayat kata, kedah buruk dengan jalan, tak tahu hak mana. Ha, tu dia lebih kurang lagi tu lah. Ha, tu dia. Dah, Asqalan. Hadisnya sebut tu. Hadis sebut hak ning ni, hak saya dok ayat sok modah. Umat Islam tak ada sore apa pada masa tu. Hadis Nabi ayat dah. Sebaik-baik ribat kamu adalah di Asqalan. Lah ni dah dok ribat ni. Kalau siapa siapa dok ribat. Ribat mana nak jaga daripada musuh ke apa siapa. Puak-puak ahli wazah tu 2 juta orang. Tak gi ke mana ni? Nah, bond dah 10 bulan lah, nak masuk setahun dah ni. Nak masuk setahun dah. Bond 80 ribu tan, 80 kuatan lah ni. Hancur lebur dah kalau misalnya jatuh atas bukit, naik jatuh dalam laut. Hancur lebur dah 80 ribu tan. Tapi duduk di, kita tahu di Gaza. Hancur-hancur tapi tak hancur supaya dengan orang panggil apa hancur lebur, tak ada. Tak ada. Banyak orang tak menetuk. Banyak. Ah tu pasport dia diambil ni, pasport apa dia Hamas ni. Dia duduk baik kira tu, baik kira, baik kira peluru-peluru yang tak menetuk tu. Mari duduk atas demo klik, atas lagi ke demo klik. Banyak? Nah, banyak tu. Nah, tu tu dia panggil. Kalau buka demo ni tu, siapa lagi dengan hadis ni? Tu saya rasa, orang yang duduk murid, orang-orang Gaza, orang Hamas ni tak puk sungguh. Nah, tak puk. Jadi bahasa kata, we pok-pok plastik tu mari. Mai bakar rumah dia sekali apa. Nah, ha, cuba mai ambil anak-anak ni. Berasa mikir mari. Kerana orang panggil hati kerah ni. Hati kerah. Duk tuduh berbagai-bagai kepada orang Gaza dan sebagainya. Sedangkan dia tu, orang panggil, duk jaga sumut dia ni. Keteguhan, ketekunan, kesabaran dia ni. Siapa kau buat we jadi orang kafir masuk Islam ramalan. Dan ramah. Orang Eropa ni ketua dia, nama dia Abdullah Mansur, ketua persatuan gapo badai-badai Islam ni, Rais al-Munazzamat al-Islamiyah fi Eropa nama dia. Ketua persatuan Islam di Eropa, nama dia Abdullah Mansur. Waktu tulis, cuba tulis cari Abdullah Mansur. Dia ni duduk di Perancis. Dia kata Perancis ni biasanya ada dah masuk Islam dalam sekitar 80 orang, 50 orang sehari sebelum pada ni. Tapi setelah daripada Gaza ni mencecah akar sampai ke 400 orang sehari. Setakat 10 bulan dah ni orang Perancis masuk Islam dah 20,000 orang. Lon.
20,000 orang pada dia duk bunuh 40,000. 20,000 orang mati. Lepas tu kebanyakan masuk Islamnya pemuda, budak umur 15, 17, 18 ni masuk Islam. Kerana apa dia masuk Islam? Dia giduk dengar berita, dia giduk tengok kata, agama pesen mana dia mana ni? Tak saya kenyawa ni, tegak gitu lalu ni. Giduk ambil gapo mai duduk bubuh dalam otak, dalam hati dia mana ni? Giduk kemah gitu lalu, tak segi di tengah-tengah peluru, di tengah-tengah bang. Nah, puluh-puluh bulan, tak segi. Pas bukan orang tua saja, bukan orang tino, budak-budak umur 5 tahun ni tahun pun, kecek supa juga. Situ tu dia tengok berita, dia kata, bukan ideologi, bukan sasana, bukan latih lah, pok ni macam lah. Tapi sasana gapo. Dia nak belajar, buat belajar, dia pergi buka-buka Quran, dia pergi baca, translate, hak terjemah tu, tiap lah dah habis. Dia tengok. Ha, tu dia tengok tegah. Sebab apa? Buat dia tengok Yahudi, Yahudi ni sorok kereta wawik-wawik tu. Sorok ambulan tu. Lari tak tahu, kecing tak tahu ke mana dapat dia. Duk lari dengan buku sorok kereta rumah payaban tu, kereta payaban tu, ambulan tu, 500,000 ni atau ribu. Buku tu sekarang. 500,000 lari kelik. Lari kelik pergi nagi demo. Bukan lari nagi demo, bukan nagi Israel. Nagi demo di Poland, di Jerman, di Perancis, di mana-mana tu. Lari kelik. Tidak ada orang Yahudi kecuali kena ada dua kerakyatan. Orang Yahudi atas dunia ni, dia kena ada dua kerakyatan. Satu rakyat plus rakyat Israel, yang kedua rakyat hok nagi dia asal. Hok dia mari di Israel tu kenapa? Kerana dia mau upah suruh mari. Dia mau we do we gaji lagu tu kalau mu sakit demek aku nak janji lagu tu. Nah, we dengar perjanjian kata nak jamin keselamatan apa semua. Tiba-tiba mari dok kena bang. Tiba-tiba dok kena sakit, anak-anak pun dok kena colek, kena dok curi dia mau. Ha duduk buat apa? Lari. Tidak ada hubungnya dengan tanah air. Nah, kita ke tanah air sebenarnya, air payah nak lari lah itu kan. Ha ni dia tengok situ. Kalau gitu dia mau ni tua sungguh. Ha tu dia. Jadi 20,000 nah dalam masa 10 bulan ni. Di Perancis saja, lepas tu tak kira di Jerman, di mana mana lagi, Amerika, Inggeris, apa semua kesel banyak. Padahal di Perancis tu learning akak dera plastik tu jadi teroris dah. Anak jadi pak kita pun ada kat tu buku dera ni. Allah, tak ada arah sungguh. Asal duk turut Israel lah sangat dah, pemimpin-pemimpin kita nak cuba boleh nak akak dera tu pun dikatakan teroris dah. Di Perancis lagu tu sebut Hamas, puji kepada Hamas tu tak boleh dah. Jadi apa dia both good demo dah. Kemudian yang sebelah lah, yang sebelah tu maknanya bumi kelahiran para tokoh ulama. Yang kedua belah, bumi Baitul Maqdis adalah bumi Wakaf. Allah, bumi Wakaf. Baitul Maqdis semua tu Wakaf. Terutamanya kawasan Al-Masjidil Aqsa. Kawasan Masjidil Aqsa ni kita jangan ingat kata di dalam sejik tu saja Masjidil Aqsa. Nanti kita duduk ngasak modal dah. Dia kawasan Al-Masjidil Aqsa ni kawasan dalam pagar. Kalau kita tengok dalam gambar tu, dalam pagar dia semua seluas 90 rai. 90 rai kawasan masjid dia saja. Cuma lah ni dalam kawasan 90 rai tu sejik orang duduk semayal learningnya di apa dia sebucu ya, di setara atas suk ni sebucu tu ya. Ha tu ya sejik, ha tu kita nak kata sejik aksan. Pada ada semua kawasan dengan benda, dengan kawasan dengan pokok kayu, dengan tame-tame hot learning apa semua tu orang panggil masjid aksa belaka. Maksudnya kita masuk kawasan tu boleh semayal tahiyat masjid lalu dah. Tak ada kena hidup masuk sejid dah. Supaya masjid Sokroh. Masjid Sokroh masjid hak gubah cahaya kuning tu. Hak tu masjid Sokroh. Dalam kawasan masjid Haram tu, masjid Aqsa tu belaka. Dan berpuluh-puluh masjid lagi. Musalla banyak lagi. Nah, musalla gapo, musalla Marwan, musalla Nisa ada. Nah, musalla Al-Buraq. Buraq ni gapo Buraq?
Pak Nabi, Pak Nabi naik itulah pada masa Isra' tu. Nabi ikat situ. Nabi ikat situ patut orang buat musalla buat semaya. Borok tu lah borok. Ha, musalla borok. Ada banyak. Puluh-puluh musalla. Nah, ha, tu dia. Jadi, apa dia wakaf lah, wakaf semua, wakaf pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kepunyaan Allah tidak berhak dijual, apalagi diserah pada musuh Allah, pembunuh para Rasulullah salawatullah alaihim jami'an, dan tidak berhak dibenarkan kepada yang bukan Muslim memilikinya dan memerintahnya sama sekali. Hak ni fatwa belaka ni, fatwa pada masa dulu dah. Kerana tanah wakaf nak dijual lagi mana? Nah, Sultan Abdul Hamid Wayak kata tanah ni, plastik semua ni bukan hak aku. Hak rakyat aku semua, hak umat aku semua. Pas dia ni orang nak, dia nak ambil pada masa dulu, dia ambil dengan darah. Kena lakuh mayat-mayat. Nah, ambil dengan darah. Maka dia tidak akan boleh disenyuh semula, dia ambil kecuali dengan bayaran yang sama. Jadi kena ambil mayat juga, kena ambil darah juga baru boleh. Ah, tu dia tu Sultan Abdul Hamid dah sebut. Yang ketiga belah, di Palestin Nabi Isa alaihi salam berjaya membunuh Dajjal. Allah, Palestin inilah, di Palestin. Dajjal ni akan pergi jumpa Nabi Isa di Baitul Maqdis. Nah, tu dia. Tu bait mana Dajjal ni? Dajjal tu bait mana? Eh, tak ada. Kita kena baca sejarah Dajjal pula. Tu bait di Asfahan, di Iran, kawasan Iran tu. Tu bait situ. Ingat molek. Nah, lepas tu pergi di Masjidil Haram. Masuk boleh ke Masjidil Haram Dajjal? Lepas tu pergi di, Baitul Maqdis. Di situ dia dibunuh. Allah. Satu tempat di Palestin tu yang bernama Babu Al-Lud, Babu Ludda, ngadal dah. Ha, tu dia, dia boleh bunuh situ. Jadi hak tu hak Dajjal hak sungguh. Dajjal hak bohong lah ni, Dajjal tu tahan lah ni pun kena bunuh di Palestin. Gapo kena bunuh di Palestin? Orang tahu keburukan, kepalsuan, kebatilan pendakwah-pendakwah hak duduk nak ambil jihad ni, mati situ belakang tu, mati di Palestin belakang. Nampak tak? Jadi sahabat tu tak boleh nak menegolah dengan buku Palestin ni. Pakat ni mati situ. Lah ni pakat tahu habis lah ni. Nah, tahu dah siapa mati. Siapa hak sungguh-sungguh kata nak mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa? Siapa? Kecek hak mana hak sungguh? Pakat tahu di Gazah belakang dah. Itu yang ketiga belah. Yang keempat belah, pembukaan dan pembebasan Al-Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis daripada kuasa penjajah kufur yang tetap berlaku adalah di antara alamat kiamat. Nah, kiamat ya. Pembukaan ni buka bila? Sudah kita ni. Dah berjaya bila? Kiamat nak hari dah. Nah, bebas bila Al-Masjid Al-Aqsa ni? Nah, sebab dia mai kot tu. Pas kita nak dibuka ke lagu mana? Nak dibuka ke lagu mana? Sekaligus nak dibuka dah. Pas dengan kemak tu, lagu mana? Tengok. Nah. Kerana pembukaan, hak akhir sungguh lah. Hak akhir sungguh. Pembukaan yang sebenar. Mari sekali dengan Imam Mahdi, turun Nabi Isa, hak nu lah. Hak dia panggil alamat kiamat ke apa? Kubra. Hak nu, hak kubra. 15, pernah Nabi Muhammad SAW memuji Al-Masjid Al-Aqsa kerana besar kelebihan bagi kelebihannya. Baginda menyatakan bahawa Al-Masjid Al-Aqsa adalah amat terikat di hati-hati orang Islam, sehingga mereka bercita-cita semoga baginya satu tempat yang kecil di kawasan Al-Aqsa yang dia dapat melihat Al-Aqsa yang ia lebih kasih daripadanya, daripada dunia dan seisinya. Ada hadis, ada hadis ni apa dia sahih ni, dia kata akan berlaku pada satu masa tu yang mana umat dia tu bercita-cita
untuk nak pergi di di Masjidil Aqsa dan nak ambil tempat di situ, walaupun sekadar apa dia, satu tempat yang halus, yang kecil lah, yang dia tu boleh tengok Al-Masjidil Aqsa. Akan timbul satu masa lah ni dah. Pak Nabi dok ayat telah ni dah. Tiap-tiap kita akan teringat, kalian teringinkan nak tengok, nak pergi tengok je. Nak pergi duduk atas bukit nak tengok, nak masuk tak boleh. Tak apa tak boleh. Nak jaga demo, nak tengok eh, sekadar nak tengok. Nah. Kawasan dia tu molek belakang lagi tu. Hak di atas bukit lah ni tu ada satu tempat hak yang comel sekali, dia panggil untuk nak selfie rumah. Rumah orang Islam, rumah datuk tua dah. Duduk situ tu dia nampak kawasan Al-Masjid Al-Aqsa, nampak kubah sakrah ni kuning. Tapi lah ni hancur dah. Israel mari peracur rumah tu. Tak boleh duduk, lepas tu dia buat kerongkan orang lain. Tak boleh hidup. Nah, ha, tu dia. Yang kena belah, Al-Masjid Al-Aqsa telah dibina oleh para anbiya sejak Nabi Adam, kita tahu saat ni, dan diziarah serta diimarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan solat padanya bersama dengan arwah para anbiya. Hak mari 124,000 tu, nah, bukan tubuh sungguh tapi dengan roh. Tapi roh rupa-rupa Nabi, wallahu alam. Sebab hak tu benar gaib. Cuma Nabi wayak. Nabi wayak kata lek belakang aku tu Nabi semua pakak mari jadi makmum aku. Lepas tu kita tak sadar mikir, we benar tu pecah kepala. Nah, ha, tu pak kita nak mikir halus situ. Dah benda hal aku tu sebenarnya dia panggil sam'iyat. Gapo sam'iyat? Samuk apa samuk? Dengar. Dengar berime. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Habis. Berime dengan ime. Dengar benda ghaib. Jadi lagu mana lah mau ustaz buat 124,000 dia duk banding dengan pada bank tu pada apa? Pada Jawa Chongan nak tengok ai tu. Terlalu kedok 124,000 lagu mana rasa. Benar samiat, samiat mudah. Gapo-gapo pun kalau samiat mudah, jangan salah duk balah gapo. Bime, tanya hati, tak salah tanya mulut. Mulut kecek ato. Kecek ato. Ngaruk mulut. Tu dia 124,000. Lepas tu dia mengata, ha, Nabi sungguh kedok sebab bawa naik tu Nabi Ibrahim ada, Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, duk tunggu dah. Mana hak sani hak ana? Dia kata, ha, sebab tu dia kata seseorang ni boleh menjelma, dia panggil. Lepas tu teko Pak Sofi, Pak Batin ni, Pak Batin ni, Pak semaya di sejarah dah. Lagu tu. Dia panggil boleh yaksuan. Ada setengah sini, muka duk semaya baru. Bah sudah semaya ni cunggi Nabi. Nabi naik borok. Pada mana naik, enggak apa duk tunggu. Nabi Ibrahim. Duk tunggu lapis yang apa-apa. Ngaji Isra' Merah dah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, apa semua. Apa? Dia matu duk mana? Hak saat ni duk mana? Kalau gitu, lemon ni boleh yaksuan. Supa dengan wali-wali. Wali pun boleh yaksuan juga. Nampak ya duk semaya sini. Tapi hak sungguh duk semaya di Ka'bah ni. Nyugi. Itu dia. Bila tu? Pada tahun yang ke-11 kenabian. Tahun yang sebelah. Tahun yang sebelah. Itu dia lepas pada pak saudara dan isteri dia Nabi mati itu. Sewaktu berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebeda Nabi SAW, wala ni'mal musalla huwa, sebaik-baik tempat yang diadakan solat ialah Masjidil Aqsa. Itu kelebihan dia. Yang 17 didapati beberapa orang para sahabat Rasulullah SAW mengadakan ziarah Masjidil Aqsa dan mendiami padanya untuk beribadat dan berdakwah. Bahkan wafat dan dikuburkan mereka padanya. Banyak sahabat-sahabat mati di situ. Yang 18, Al-Masjidil Aqsa adalah di antara tempat yang lahir padanya Taifah Mansurah. Allah. Di kawasan Masjidil Aqsa ni adanya Taifah Mansurah. Taifah ni apa? Grup golongnya. Golongnya sikit. Umat besar. Taifah. Bawah pada tu jamaah. Jamaah, Taifah, Umat. Tu. Jadi hak ni nak pada Taifah. Taifah Mansurah. Kerana apa? Sebenarnya Nabi kata, la tazalu taifatun min ummati ala dini zahirin li'aduwihim qahirin
لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس الله هديه نيني พวกกาซาพวกปาเลสไตน์นี่ดีบลัวโมบลาโกพวกเดียวไปแฮบลาโกกตีบลาโกอเมริกาชีอมอลิมาทาวน์เนทาวน์ kita ni umur 50 60 tak tahu lagi ada lagu mana tu dia tu lagu mana sentiasalah ada satu kumpulan daripada umatku sentiasa ada kena ada sokmo mana tak putus yang tertegak di atas agama Islam hal keadaan menang ke atas seru-seru mereka menang atas seru lagi pula hebat menguasai ke atas musuh-musuh mereka nah liadu bihim qahirin mana tak mengaku kalah dengan musuh tidak mudarat oleh orang-orang yang menentang mereka tidak sedikit pun nak buat sang antara yang mudarat pada dia tak mati 40,000 mati 40,000 ada lagi 2 juta lagi hak beranak dah dalam masa 10 bulan ni banyak mana hak masuk Islam setiap dunia banyak mana anak tu beranak nah tidak bermudarat oleh orang-orang yang menentang mereka mereka apa yang menimpa mereka daripada kesempitan hidup dan penyakit yang sedikit illa ma asabahum min la'wa la'wa ni maknanya mudarat sikit ya demi sakit mati sikit-sikit nah ada ataupun ada penyakit sehingga datang perintah Allah yang berjaya atau berlaku kiamat sedang mereka tetap tidak binasa dan mau duduk sampai lagu tu tak binasa siapakah sahabat ni hege wahai Rasulullah tanya selalu sahabat kerana debel sangat taifah ni di manakah mereka itu berada ainahum wa ainahum duduk mana Nabi jawab selalu dah bi baitil maqdis di baitil maqdis dan persekitaran baitil maqdis panuan dengan hadis ni dengan hadis ni sutir ni kita nak mikir lagu mana dengan keadaan Allah ni siapa yang duduk jaga Allah ni siapa yang duduk bertukuh lumuh duduk jaga li'aduwihim qahirin siapa nah menai atas musuh berlawan dengan musuh siapa dia tak ada lain tak ada orang lain dia mati dah nah 2000 orang tu lah orang Ghazah tu lah puak-puak Hamas tu lah nah sebab apa? Sebab Nabi wayak dah di Baitul duduk di Baitul Maqdis ataupun persekitaran Baitul Maqdis. Nak seperang nak cari siapa Allah ni. Hadis kata la tazal sentiasa ada. Tak putus. Kalau kita tak putus, kena ada Allah ni, pada siapa? Cuba seperang tengok. Tak ada orang lain. Tu dia lah. Itulah keutamaan orang-orang Baitul Maqdis yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada zaman itu Islam belum lagi bertapak di kawasan itu. Itu tak ada rakyat sama dah. Tekah Nabi duduk rakyat hadis ni, sore pun tak ada orang Islam. Bukan 10 orang, sore tak ada. Kerana apa? Islam tak masuk lagi. Islam tak masuk lagi Baitul Maqdis. Tekah tu tu Byzantine dengan maksalah dengan agama-agama gereja puak-puak Byzantine tu berlaku. Tidak itu juga puak bersyirik pada Allah SWT. Nah, dan di situ bukanlah tanah haram seperti Makkah al-Mukarramah dan Madinah Munawarah bukan tanah haram barangkali kerana itulah dijadikan Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang merupakan lambang jihad dan qital wallahu alam dia sebut situ kalau bukan tanah haram sejak Madinah dengan sejak haram ni sejak tanah haram pas tanah hak sejak Aqsa tanah apa tanah jual tanah darah tanah darah nah tanah untuk nak orang panggil nak curah segala nyawa dan darah tu untuk nak pera nak sara umat Islam ada 2000 juta ni kalau gitu demo duk sara kita kita tak sara lah demo nah kita kena beri tolong gitulah sekadar kita boleh tolong insyaallah dah itulah sekadar tu malam ni kita akan sambung insyaallah pada minggu depan pula al masjid al-aqsa sanil masjid والله سبحانه وتعالى أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله